Assalamualaikum puan-puan. Kali ini saya akan mengajar teknik nak merajah, teknik nak menderap bola pinggang bengkok pinggang bengkok atau pinggang berbentuk. Okey, memula sekali kita tahu saya ambil labuh dia, singkat dia puan-puan ya. Saya ambil dalam untuk 13 inci sahaja saya ambil. 13 inci labuh. Ya. Yang atas ni saya ambil 10 inci. Atas. Lepas tu pinggang kita adalah 6 suku. 6 suku tambah 1 inci. 6, 1, 4, 4 tambah 1 inci. Paras pinggul kita adalah 8. Paras pinggul ya. Paras pinggul 8 inci. Pinggul kita adalah 9 suku tambah setengah inci. 9 suku tambah setengah inci. Itu. Lepas tu saya luruskan. Saya buat pendek je. Saya buat 13. Buat 13 sahaja semua. Okey. Lepas tu dengan curve kita curvekan. Curve ni tengok ya puan-puan ya. Kalau kita boleh nak ambil juga yang ujung ni jumpakan yang bawah ni. Nanti dia tak cantik lentur dia. Ya. Kita apa ni ikut mana jatuhnya kita punya. Ni. Maknanya lisu kita nanti kita buat besar ya. Daripada 1 inci tadi mungkin lisu kita ni bertambah ya. Okey, dekat 1 inci 3 suku 1 inci 3 suku. Okey, yang sini kita naikkan suku. Yang bawah ni turunkan suku. Lepas kita lengkungkan. Bawah ni turunkan 1/4, atas ni kita naikkan 1/4. Okey. Lepas tu kita lengkungkan. Okey, kita lengkungkan. Nah, dah lengkung. Lepas tu mercu dada, mercu kemercu adalah 7 ya, jadi 3/5. Lisu kita 3/5. Kita turunkan ke bawah 3/5. Ke bawah adalah 4/5 ya. Panjang lisu kita 4/5. Lepas tu ni berapa banyak tadi? Kita kena bahagi 2 kelas. Kita bahagi 2 ya, tengok berapa banyak dapat. 1, 3/4. 1, 3/4 kita kena bahagi 1.75 bahagi 2. Okey, 0.67 ya. 0.67. Maknanya 3/4 satu hun ya. 3/4 satu hun sini. 3/4 satu hun. Sini. Lepas tu kita tengok ni kena sama ya. 1, 3/4 yang sini pun 1, 3/4. Okey. 1, 3/4 juga ya. Okey dah. Lepas tu menggunakan curve ni kita curvekan. Okey. Lepas tu saya gunting. Saya gunting ya. Saya tindangkan saya gunting. Bila kita buat pola, pastikan kita buat dekat bahagian yang apa nak cakap ni, bukan yang licin. Yang kasar. Yang kasar. Yang licin ni tak, bukannya tak boleh, boleh je. Tapi selalu kalau kita buat pola, kita gunakan bahagian yang kasar ya. Yang licin tu sebelah dalam. Okey, ni saya gunting. Saya gunting sekali dua-dua puan-puan. Saya gunting sekali dua-dua. Tadi kita dah lipat, lepas tu dua-dua saya gunting. Ya. Lepas tu gunting yang ni, dia punya yang curve tadi. Lepas tu yang ni kita tandakan
untuk lisunya. Satu lagi kita tanda untuk lisunya. Okey. Lepas tu kita nak buat dia punya melengkung tu berapa ya untuk lisu lengkung tu? Oh, lisu lengkung. Ah, dia punya lapik. Ah, kita buat dalam 3 inci lah katakan 3 inci. Sini pun 3 inci. Sini pun 3 inci ya. Okey. Lepas kita lengkungkan. 3 inci dia tadi kat mana? Tak nampak. Okey, sini. 3 inci kat situ. 3 inci setengah pun tanda. Ha? Sini. Sini. Pun dah tanda. Oh, 3 inci. Ha. Okey. 3 inci, 3 inci, 3 inci ya. Lepas tu ni kita lengkungkan. Okey. Okey dah. Ini nanti kita nak buat dia punya facing ataupun lapik. Yang ini kita nak buat dia punya skirt ya. Yang saya yang bawah ni kita untuk skirt. Okay, nanti ni skirt kita. Ya, ni skirt kita. Okey, skirt kita mesti ada apa? Informasi pola. Informasi pola. Informasi pola adalah kita ada garis lurus pabrik, kita ada lipatan. Ni lipatan, lipatan dia ada dua, satu bentuk tu, satu lagi bentuk ni eh. Ataupun puan-puan tulis lipatan boleh je. Tanda lipatan. Ni ada saiz 8. Gunting dua, satu depan, satu belakang eh. Okey dah. Yang ini dah sudah. Yang ini gunting untuk dirinya facing ataupun lapik dia. Saya gunting yang ini. Untuk lapik, kita kena tutup dia punya lisu. Tutup lisu ni tak pakai. Okey. Lepas tu kita cantikkan. Dah. Puan-puan tak guna, tak pakai. So nanti kita akan lengkungkan. Ini akan kita beri tutup. Temukan garisan. Lepas tu yang ni nanti dia akan menampal di atas. Okey, ni macam ni. Ya, yeah, ha. Puan-puan ya. Ni macam ni. Okey, puan-puan. Betul kan? Ni lapik nanti. Ni apa? Apa untuk skirt. Maknanya skirt. Saya gunting ya. Puan-puan ni saya tengah nak gunting kain untuk skirt. Ini skirt bentuk ya, skirt berbentuk. Saya gunting. Bawah ni saya ambil lurus je lah ya. Okey. Bawah sambil lurus sebab kita ni untuk contoh. Okey, bahagian atas setengah inci ikut. Bahagian sisi 3/4 inci. Okey dah. Yang ini adalah dia punya lisu ya.
Itu nak senang kita gunting aja. Jadi senang nak tanda. Okey. Tandakan siap-siap. Okey, lepas tu dengan kerwel saya tandakan bahagian bawah ni dan juga bahagian di tengah-tengah. Bahagian yang dalam ya puan-puan ya. Okey, dah sudah ya. Maknanya bahagian dalam ni sudah. Oh, di sini tak kurang lah puan-puan. Saya turunkan ke bawah setengah inci ya. Sebab kurang ni. Takut nanti dia tak cantik. Saya gunting balik. Saya gunting setengah inci ke bawah. Okey dah. Yang ini saya tanda nanti senang lah. Nak jahit. Okey dah. Yang tengah-tengah ni mesti tanda, tanda tengah. Kita tandakan ya. Dan juga bahagian tengah ni. Okey dah. Ini nanti Cikgu Shima akan pasang zip. Sekarang saya akan gunting bentuk lapik tadi. Bentuk lapiknya. Bentuk lapik kita kena gunakan kain kain memanjang ya, ikut ira pabrik. Ikut ira pabrik ni cukup tak ni? Okey. Saya rasa melintang pun tak apa. Sebab kita akan apa ubah interfacing. Okey. Nah, ni. Kita akan ubah interfacing ya, puan-puan. Jadi tadi lipatan apa dia? Haa, dia atas lipatan. Ni lipatan. Dua-dua lipatan. Sikit. Okay. Dalam dia pun tak cukup. Puan-puan saya gunting tak cukup lah puan-puan. Ya, saya pun kena buat baru sebab takut nanti masa jahit tak sama. Ya, kita buat baru. Kita tak tengok bawah tadi tu bahayanya kalau kita tak tengok ya.
Okey, dah. Oops. Lepas tu saya lipatkan dua. Tak kena pun. Tak apa, boleh kan? Ni tak ada bawah, tak ada bawah, tak ada tu. Tak ada jahitan. Boleh? Boleh, boleh. Okey, ni kita tanda. Dah. Pompon sudah ya. Okey, kita dah buat ni. Lepas tu ditandakan bagi jahitan. Okey, dah. Saja ya puan. Ah, kita saja bagus ni. Okay.